Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ali Rahman, mahasiswa dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya kuliah di Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Saya kuliah sudah 4 semester. Dan saya sangat menikmati kuliah di Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Saya termasuk mahasiswa yang pernah dapat penghargaan untuk kunjungan ke Singapura. Yes, keren. Al-Ghuraba banyak memberikan kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk tadi ke luar negeri. Oke. Saya dan teman-teman di sini udah banyak seperti ke Singapura, ke Malaysia, ke Turki dan tempat-tempat lainnya. Jadi teman-teman bisa ajak semuanya untuk kuliah di sini. Insya Allah nikmat teman-temannya juga. Alhamdulillah baik-baik insya Allah. Dari rantauan juga banyak. Oke, saya mau nanya nih Bang Ali. Kita akan menyelesaikan masalah yang akan terjadi kali ini. Di hari Kamis ini pada tanggal 15 kita kembali lagi pada masalah yang akan terjadi besok. Masalah ini akan besar. Kenapa itu? Meledak semuanya. Masalah apa emangnya? Jadi gini ceritanya. Ada orang tua satu nih. Udah naik gunung tinggi banget. Menurut dia kalau diundang ke kondangan itu halo gitu. Hai. Min, lu bawa motor. Halo. Guys. Nah, gitu. Panggil bagi yang belum isi ini. Tolong diisi ya guys. Ini kan nanti soalnya soal tafsir. Emang apa itu? Tafsir dan tafsir. Cari udah isi. Tafsir. Belum, buat apaan emang? Kali. Hah? Tafsir, tafsir. Tafsir. Mahasiswa IAI Al-Ghuraba ya guys. Tolong. Di sini besok yang mau berangkat siapa? Ketika ada hal-hal yang tidak pantas, itu kadang hilang. Ada orang yang sampai hilang akun Facebooknya bisa hilang. Karena kita tidak boleh. Tapi yang disayangkan hari ini, penayangan-penayangan pornografi itu masih merajalela dan gampang diakses oleh siapapun. Nah, kalau regulasi itu bisa bagus, nah itu lebih menyelamatkan. Jadi kalau diperbaharui tentang penayangan pornografi, pornoaksi, kemudian kekerasan ya, kekerasan terhadap siapapun gitu. Makanya kan kalau misalnya tayangan-tayangan di TV itu karena udah melalui KPI, melalui Komisi Penyiaran Indonesia, ya nggak boleh ditampilkan wajahnya. Kadang kalau misalnya tim investigasi misalnya mewawancara siapa misalnya yang bikin tempe dari kertas, kan tahu nggak bikin tempe dari kertas? Pernah. Nah, itu kan wajahnya itu nggak ditampilin di blur. Jelas tapi di blur. Tapi habis di gitu apa diinterogasi di penjara nggak, Bu? Nah itu dia, tapi kan masyarakat kan penasaran. Siapa orangnya, di mana? Kan dicari ya, kampungnya dekat-dekat kan dicari ya, kita ketahuan orangnya. Ketahuan wajah-wajah jelasnya. Tahu dibukuli nanti dia sama orang masyarakat. Jangan, itu orang mencari rezeki. Harus dikasih solusi untuk dia. Solusi apa yang diberikan? Kita nggak bisa menghukum dia. Dia lapar kalau dia nggak kerja, tapi dia juga nggak punya satu sisi yang lain, dia nggak punya modal mau beli kedelai mahal. Dia cari akal, akhirnya koran dijadiin, dikasih lagi korannya persis seperti tempe, dimakan oleh orang-orang di mana dulu itu? Di mana itu ya tempe itu? Kampungnya Satria itu. Perbalingga. Jadi itu salah satu contoh bahwa regulasi tentang media massa itu selalu diatur oleh pemerintah. Mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian sampai masa reformasi dan sampai hari ini itu selalu diatur. Dan yang jelas media massa itu selalu harus muncul program.
pemerintah. Makanya ketika kita ngomong kadang Jokowi itu presiden itu dia busukan kemana-mana, kemudian dia di foto, dia di videoin segala macam. Nah, itu memang dia yang punya semuanya. Pemerintah yang punya, program pemerintah apapun, sekecil apapun, semua akan tayang. Makanya ketika ada misalnya kayak kemarin ada yang lomba MTQ tingkat internasional tapi tidak viral gitu, malah ya orang sibuk dengan pertandingan bola yang kalah misalnya gitu, itu disesali. Kenapa ini ada prestasi? Karena kita nggak punya media yang mendukung. Yang mendukung itu. Nah makanya apapun yang kita buat, apapun yang kita jadikan konten dalam media massa itu harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dan itu bukan berarti tidak ada kebebasan, bukan berarti kita dikekang oleh regulasi itu, tapi kita ada aturannya. Apapun kan kalau nggak ada aturannya, kita akan lepas. Ya kan kayak kampus misalnya nggak ada aturannya, pasti suka-suka, kayak sendal, kayak sarung, misalnya nggak kayak sepatu dia, dia pergi. Lu juga soal. Jadi ada aturannya. Itu ada pertanyaan nggak tentang regulasi media massa? Tapi di luar negeri itu ada tuh yang ada regulasi peraturan kebebasan berbunyi presiden. Apa itu? Contohnya mana? Ini kalau menghina presiden pasti langsung ditangkap. Tapi kan di apa namanya undang-undang kan ada tuh yang peraturan umumnya masyarakat tuh boleh mengkritik presiden gitu kan? Boleh, tapi kan ada caranya mengkritik, harus dengan cara yang sopan. Dulu ingat nggak Pak Bakso yang menghina presiden? Itu tapi kemudian dimaafkan. Diundang ke istana dan dimaafkan. Waktu itu apa ya? Lupa ibu, itu ada masanya waktu itu. Baru-baru Presiden Jokowi itu jadi presiden. Kemudian anak ini ngomong apa gitu. Lupa ibu. Tapi sama Pak Jokowi dipanggil ke istana. Akhirnya dia jadi presiden. Karena saking bebasnya media massa ini, kalau tidak ada regulasinya, tidak ada aturannya, maka akan jadi sebebas-bebasnya. Ketika ibu paling menyayangkan itu yang kekerasan terhadap anak, kekerasan siswa berantem atau anak-anak muda tawuran, itu masih tayangannya masih sangat bebas diakses. Pornografi, pornografi juga masih sangat bebas diakses oleh siapapun. Jadi anak kecil pun bisa mengaksesnya, nggak peduli siapa. Kalau orang tua yang ngerti cara kasih handphone ke anaknya itu, misalnya di YouTube-nya ada pengaturannya untuk anak yang di bawah umur, misalnya nggak boleh apa gitu. Kalau orang tua ini nggak ngerti, anak itu harus mengakses. Ini kalau segede-gede ini, aku yakin nih, dia harus mengakses, ya kan? Enggak. Iklan yang aku. Tapi kita sekali kita nonton pornografi, pornografi itu, ketika kita nonton itu ribuan saraf kepala kita itu putus. Tanpa kita sadari kan kepala kita itu saraf kita itu banyak banget, saraf-saraf itu banyak banget, itu banyak input
Terus akhirnya candu juga, candu seperti orang candu narkoba. Orang candu narkoba itu kan setiap ingat itu harus mengkonsumsi narkoba itu. Begitu juga kalau orang candu dengan gadget ini, kita pengen misalnya kita candu banget dengan games. Kalau rasanya kok enggak ini kebayang-bayang terus, terus saya itu harus ini harus game. Kok enggak mikir, kok enggak main games ini rasanya enggak bisa tidur. Jadi harus main games itu. Dan itu terus diproses oleh saraf kita. Makanya media sosial hari ini itu seperti dua mata pisau. Kalau kita salah menggunakannya, kita sendiri yang akan terpotong pisau. Tapi sebelumnya pisau tahu kemudiannya. Ini pisau. Di sini matanya, di sini matanya. Mata dia. Kalau biasanya pisau kan satu aja ya. Hmm. Di satu sisi kan kita gampang motongnya. Ini ketika kita potong ini juga lebih tajam dengan tas ini. Kalau kita pakainya nggak teliti, nggak hati-hati, kita sendiri yang akan jadi korban. Saya mau bertanya Bu tadi soal apa namanya? Regulasi. Nah, itu kan peraturan. Nah, saya ingin bertanya soal HAM, hak asasi manusia. Nah, itu batasan hak asasi manusia itu kayak gimana sih, Bu? Kan kalau hak asasi manusia itu ya kita mempunyai hak gitu mau ngapain aja gitu. Hak manusia apa bedanya? Hak manusia. Hak manusia apa? Hak hidup. Hak berpendapat. Terus lagi hak memilih apa sih? Beragama. Berbangsa. Bernegara. Terus hak memperoleh pendidikan. Ini hak. Ini hak manusia. Kemudian ada hak dasar manusia yang harus dipenuhi. Dia apa? Rasa aman dan nyaman. Itu hak dasar manusia, hak asasi manusia. Ketika manusia terusi, itu hak asasinya tidak terpenuhi. Ketika dia beragama, kemudian dia diserang, diganggu, dia tidak ada hak asasi dia dilanggar. Ketika dia mau sekolah, dia tidak punya biaya, kemudian banyak sekolah yang semua pada nggak menerima dia, hak asasi dia tidak terpenuhi. Itu namanya hak asasi. Kenyamanan kita itu, kenyamanan manusia itu ada di sini. Hidup kita hidup di Indonesia ini, kalau kita nggak nyaman, tiap hari kita teror, kita hak asasi kita nggak terpenuhi, kita merasa terganggu. Nah, batasan ya. Jadi hak asasi itu hak manusia, hak kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Makanya ketika orang nggak punya rumah, manusia gelisah. Nggak punya rumah manusia pasti akan berusaha, walaupun kardus dijadikan rumah karena pakai berlimpah. Berarti Bu, kalau kan hak hidup ini kan ada hak itu berpendapat. Nah, sedangkan banyak tuh orang yang berpendapat soal kayak apa, mengkritik presiden gitu kan, itu kan berpendapat. Kayak contohnya di kampung dia kok nggak ada ini. Nah, terus dia ditangkap. Nah, itu hak berpendapat, hak asasi ini gimana Bu? Nah, makanya semua ini walaupun ini hak, tapi kan diatur oleh diatur oleh pemerintah. Karena kita hidup di negara Indonesia, kalau kita hidup di negara
luar Malaysia, di negara Thailand, di negara Belanda, itu baik lagi aturannya. Hak asasi manusia disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Nah, kalau ini hak berpendapat ya, siapa aja boleh berpendapat, tapi bukan menghina orang. Kalau ngomong sembarangan, enggak. Kita punya etika, kita punya norma. Bagaimana kita cara bercanda, gimana ngomong serius, gimana ngomong dengan orang tua, gimana ngomong dengan sesama teman sebaya, gimana ngomong dengan yang lebih muda, bagaimana kita berinteraksi dengan alam, dengan hewan, dengan tumbuhan, seperti apa. Memang kita setiap jalan, misalnya ada pohon, ada kucing, kita tendang aja kayak gini. Batasan berarti. Iya, makanya perlu regulasi. Dalam beragama aja, walaupun bebas tapi punya batasan, punya tahapan, punya aturan dan syariatnya yang harus dijalankan. Mana yang boleh, mana yang enggak. Contoh bulan puasa. Kalau di hari biasa, makan siang itu halal, boleh. Malah dianjurkan makan supaya kita kuat. Tapi di bulan puasa nggak boleh makan siang. Dosa kita kalau makan siang, melanggar. Nah, apakah di bulan puasa itu mengambil hak asasi manusia nggak boleh makan siang? Enggak, karena udah aturan manusia juga di samping dia punya hak asasi manusianya, punya hak untuk dia hidup nyaman dan aman, tapi dia juga harus ikut aturan. Manusia ini kalau nggak dikasih aturan, nggak tahu jadi mana. Itu motor itu nggak ada selamat satu bungkus ya sangga. Siapa aja nggak apa-apa, terus kerja kaki capek aja. Apa nggak kacau tuh bayi hidup ini kalau nggak ada regulasi? Iya sih, benar. Regulasi. Regulator lagi. Yang paling berbahaya reguler. Pakai apa, Bu? Pos ini. Oh, ya. Pakai kertas nanti. Soalnya terserah Ibu mau bikin kayak apa. Pos ini. Bukannya buat video. Bukan buat video. Video dan lagi video tetap. Lisan lo. Mau lisan mau apa? Pokoknya enggak pakai kertas. Terserah Ibu. Terserah Ibu. Ya, penting siap-siap aja. Yang sudah dipelajari semua dikuasai. Cocok logi lagi. Satria, cocok logi, Sat. Satria ini cocok logi aja. Tapi kalau ibu yang menilai, lebih bagus cocok logi daripada kupas. Iya sih. Apalagi kupas materai. Materai di fotokopi semua. Ibu bingung ya, ini kok dari mana? Karena aku nggak tahu bahwa materai itu ya, materai itu sebuah tanda keabsahan biasa. Kalau kita kupas punya orang itu nggak sah. Itu kan sama semua tuh 4, 5, 1. Sama semua. Yang orang aslinya siapa, Bu? Hah? Orang aslinya yang paling pertama? Fitri pertama, kemudian diikuti oleh Iza. Iya.
Berarti Fikri yang sah. Iya, Iza waktu kirim ke ibu pertama masih nama Fikri. Nama Fikri. Bawahnya masih nama Fikri. Di situ ibu lihat. Ini materi sama. Materi juga sama ini. Udah beasiswa, nipu lagi. Iya. Ketahuan lagi gampang banget. Ingat kita kemana-mana harus ingat. Saya kuliah di Institut Agama Islam. Islamnya itu harus kita ingat. Saya berat di Institut Agama Islam. Kuliahnya di Bina Sarana Indonesia, gak apa-apa. Islam? Gak ada Islam, ini Islam loh. Agama Islam lagi, bukan Islam loh, agama Islam. Kurang jago mereka ngeditnya. Kalau udah mulai, udah ada di dalam belum sih? Bulu tela? Belum ada, berarti gak udah. Ibu nitratnya? 03, 01, 01, 74, 02. Gitu. Apa tadi bu? 3 Masalahnya ketika mereka mau buat apa gitu datang misalnya naik busnya gitu ya nggak ada aku gitu misalnya kan biasanya kemarin itu bayar di orang bisa sekarang udah nggak bisa kan satu orang satu kartu kan bisa ada petugas makanya ada namanya pelayanan prioritas orang tua. Pura-pura tidur. Pas di busway jangan pura-pura tidur ya kalau ada ibu-ibu hamil. Pura-pura tidur lagi. Saya kemudian tugas mau presentasi ini. Saya kok jadi diri saya nggak selesai. Jangan egois. Mungkin dengan kita bantu orang tua itu, kita turun dari situ ada jalan kita dapat kita hidayah ya. Pingin apa? Pingin tugas selesai. Siapa yang itu? Siapa yang itu? Esline Baswe. Ayo. Kita udah enggak ya, Bun ya? Udah setahun ya, Bun ya. Vakum. Dia sampah langsung buang.
udah dia kan masih di luar dia nangis lagi suka liatnya. Anak muda bu. Ada orang tua menyeberang jalan itu kan katanya, ayo sama saya bu, ayo gitu. Kemudian dari etika. Ini udah belajar etika berapa sampai etika berapa empat ya? Tiga. Tiga apa empat? Empat. Oh iya. Tiga. Empat. Iya, Pak Azwa, Abang Pak Iwan. Ada tiga orang ya? Tiga, empat, lima. Sampai semester lima masih belajar. Etika dan budaya ada berapa? Makanya harus ada etika. Cara bicara. Kemarin agak ini juga, Pak Azwa juga. Masih kalau saya tanya, kamu udah sholat belum? Sudah sih Pak, tapi dia menuju ke masjid. Terus kata temannya, kamu bohong sama dosen, jangan lupain. Udah maksudnya asal. Itu tuh bicara orang tempatnya sama dosen. Siapa itu? Siapa itu? KPI. Hah? KPI. Semester berapa Bu? Rido. Rido semester berapa? Kok Rido? Emang Rido? Intinya bukan aku aja Bu. Rido emang ya? Ngobrolnya sama Satria kali? Itu apa? Ketika kita bercanda, kita gak lihat orang yang siapa kita bercanda. Kalau asalnya kan udah selesai sholat asal. Makanya kok udah hari maghrib udah selesai langsung di masjid. Bu, sebenarnya kalau proposal itu atasnya kan gak usah nyaman. Kalau belum bisa gimana Bu? Risma KKI dan sudah dua KKI. Kalau belum bisa nggak bisa wisuda Bu? Ya. Semoga aja. Ya apa? Sekarang kan di SMA ini. Sekarang bukan masalah wisudanya, yang penting kalian selesai itu tepat waktu. Itu udah nggak bayar lagi. Karena kok lewat dari semester 8 mau yang beasiswa nggak beasiswa itu semua harus bayar. Cukup Bu. Ini nanti sisanya kalau ngomong lagi ya. Iya. Yang mana-mana aplikasinya Min? 20 aja. Kalau banyak sih kurang. Apa yang jauh? Oke, yang ada lagi ya. Oke Bu. Cukup absen kemana? Ya Bu, siap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ini dokumentasi video dokumenter mahasiswa.